yang lalu itu apa namanya tuh? Aku lupa. Aku di sini ketemu satu. Dan ternyata di sana rame kalau siang, teman-teman. Di sana banyak warung, banyak jajanan. Dan kayaknya kalau siang emang bagus ya. Kalau siang semakin bagus. Kita mampir ke sini. Sambil istirahat nanti melanjutkan perjalanan ke rumahnya Mas Lopa Pino. Yeay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Coba tebak, kalian bisa nebak aku mau kemana hari ini? Aku hari ini mau ngeprank Mas Tova. Kita balas, kita prank kembali. Oh, kita prank kembali, kita prank gantian ya. Biasanya kan aku yang di prank tuh sama Mas Tova kan. Kalau aku lagi kerja, tahu-tahu Mas Tova udah nongol di belakangku. Dan itu gak sekali, udah kemungkinan udah 3 kali aku di prank Mas Tova. Dan hari ini banget aku mau bales prank Mas Tova. Kita samperin dia, kita keep dia di rumahnya. Nih, mumpung cerah. Walaupun sangat panas sekali karena ini sudah jam 1:15, tapi tidak apa-apa, kita harus semangat. Soalnya tadi apa? Saya tadi aku nengokin Mas Tova itu lagi di angkringan. Kalau di angkringan kan aku nggak bisa ngeprank dia dong. Nah, kita prank Mas Tova di rumahnya. Nanti ditunggu. Aku rasa sih sangat lucu banget ya. Oh iya, BTW, dan ini terima kasih banget buat masnya. Mas siapa ya kemarin tuh yang ngasih aku apa itu? Tasnya ini. Duh, lupa namanya, Mas. Pokoknya Mas itulah. Terima kasih banyak dan sangat bermanfaat. Aku baru nyobain ini. Soalnya kemarin-kemarin tuh enggak mau pergi kemana-mana kan. Dan ini gemoy banget. Ih, wajina. Dan ini aku udah tadi udah beli oleh-oleh buat Mak Inah. Cari yang seger-seger. Mana ibuku? Aku mau pamitan dulu sama ibuku. Ibu, aku mau pamitan sini, Bu. Bu. Kita pamitan karo Bu Sri. Nah, ini guys. Ini sih kayak bapakku. Model anyar kok, Bu, pinggirnya kok dowo-dowo ini. Wis. Ih, apik le. As Bu, lihat. Awas matamu. Ya apik nih, lihat. Guys, yang mau pesen langsung kontak aku aja ya. Kalau yang mau pesen. Gitu. Berangkat dulu ibu, papa. Assalamualaikum. Hah? Orang aku ngetes. Tahan lama enggak ibu kipasnya? Loh, kan justru itu dites tahan lama apa enggak yo? Lempong kan. Guys, kita mau pakai jaket dulu. Bu, salam karena go. Sangat panas sekali. Salam go. Salam go, Mak Inah. Mbak Inah. Siap? Ditunggu kedatanganku. Lihat tuh itu beneran lagi video. Orang ngesel atau nggak ada ya? Orang kok mulai orang nggak apa, mbak Anu Mak Inah nyangoni apa? Belum ya. Astangkut. Jadi aku pengen. Gedang ya orang apa? Gedang. Muka elemen. Sak telone. Ah, orang duwe ibu langsung elemen tuh. Jadi lu. Kewe sih kita main bebek tuh. Hai, Cici. Berangkat dulu. Apa? Sore. Boleh ya, boleh ngaji anu sisan maju langit bareng loh. Videonya itu loh. Mbak agak dangak dikit toh. Nah. Aku mau berangkat dulu. Kita prank Mas Tova Veno. Oke. Pamit lagi. Assalamualaikum. Kita ngelewatin jembatan pertama. Yeay. Masih ada banyak jembatan yang kita harus lewati kalau mau ke rumah Mas Tova Veno. Tapi ini malah gerimis, teman-teman, di jalan. Astaga.
Dan aku kayaknya tidak membawa mantrol. Gini-gini ceritane apa cah di bahasa nih kayak mengulang yang lalu itu apa namanya tuh aku lupa. Aku di sini ketemu satu dan ternyata di sana rame kalau siang teman-teman. Di sana banyak warung, banyak jajanan dan kayaknya kalau siang emang bagus ya, kalau siang semakin bagus. Kita mampir ke sini sambil istirahat, nanti melanjutkan perjalanan ke rumahnya Mas Tova Veno. Kira-kira Mas Tova di rumah nggak ya? Aku takutnya Mas Tova tuh pergi. Tapi aku yakin dia di rumah. Yuk kita melanjutkan perjalanan aja, nggak keburu hujan. Oke, bye bye. Dan ini jembatan ketiga. Ini jembatan ketiga. Kita melalui, maksudnya kita melewati kalau mau ke rumah Mas Toba Bego. Banyak banget ya. Terpantau sedikit mendung, tapi it's okay. Ini adalah jembatan keempat. Banyak kali ya jembatannya ya. Jembatan keempat pun kita belum nyampe-nyampe. Wih, sebenarnya lumayan kalau mau ke rumah Mas Tova itu main jauh. Kalau Mas Tova itu kalau ke rumah dia nggak pernah lewat sini, dia lewatnya sana yang arah jalan Bukit Bintang. Tapi kalau aku tuh males kalau harus lewat yang terlalu ramai gitu. Aku suka yang jalannya sepi santai seperti ini, seperti hatiku sepi cuan. Dan ini jembatan kelima. Jembatan kelima guys. Ini jembatan keenam. Jembatan keenam menuju rumahnya Mas Dova Veno. Kita masih belum nyampai. Jadi sabar. Ntar sabar. Soalnya aku juga pelan-pelan teman-teman. Males kalau kenceng-kenceng pun takut. Ya kan? Kita mending pelan-pelan. Yang penting nyampe lokasi dengan selamat, ya kan? Dan ini jembatan ketujuh. Jembatan ketujuh. Sepau. Mana sih ya Allah, nyelorot langsung nih badruk. Ibadah aku ngemari-mari langsung wireng iki tenan. Sumpah iki. Helmku lek gak ana kacane iki piye sih? Wah. Larat keneng-keneng batuk sakno sing lawan arah blerengan batuk aku rek. Merah tekan-tekan. Allah. Merah sekarang udah. Alhamdulillah aku sudah sampai tempatnya Mas Tova. Tova tidak tahu. Rambut. Ben iki seger-seger. Dan jenenge ten derek. Boten. Kula ajeng ngepreng Mas Tova, Bu. Medal pundi? Medal pring mawon. Ketok ora, Mbak? Ketok ora singko ya? Boten. Aku kupang nak gedhe sak endang. Tapi iku ono kordene ketok ora sih ya? Itu tetep kordene iki. Iya, Mas Tova biasane lungguh sebelah ngendi? Tapi kan tangan penerlawang, urut lawang. Oh, penerlawang. Enggak kelihatan. Oke, siap.
mau. Dari ini pas kami. Thank you.